Welcome back to my channel Widya Elvia. Kali ini aku mau bikin tutorial make up wedding. Kali ini aku mau bikin tutorial make up wedding bersama model aku. Nih, bentar lagi datang. Iya. Oke, guys, jadi itu susah banget ya pasang kameranya. Soalnya kita nggak punya stand kamera. Bentar ya. Oke, guys, langsung aja. Kali ini aku mau make upin Ipah make up wedding. Tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, guys, untuk yang pertama aku pakai fixie. Ini tuh fungsinya untuk antioksidan, terus kelembapan make up hingga 8 jam. Jadi ini tuh bisa nahan awet make up kita sampai 8 jam. Jadi biasanya aku pakai ini di awal. Tuh. Suruh kering dulu. Kita lanjut pakai primer. Nah, di sini aku pakai primer yang makeover. Pakai yang makeover yang base makeup Greenish. Nah, ini tuh untuk kulit yang sensitif. Jadi aku pakainya ini. Karena kan takutnya dia kulitnya sensitif. Jadi kita pakai ini, cukup pakai tangan aja. Kita tunggu beberapa menit biar lebih meresap. Nah, guys, udah kita pakaiin primer, lanjut pakai foundation. Nah, kali ini aku pakai foundation yang Maybelline sama Gordani dari Oriflame. Ini kita mixing karena ini kan warnanya terlalu terang. Ini aku mixing pakai warna yang di bawah lebih gelap daripada yang ini. Kita langsung saja. Harus merata. Kita langsung ke contouring. Oh, kita lanjut ke contouring. Aku pakai contour cream kit.
dari Kiss Beauty. Juga dari Ipora. Thank you.
sih. Kita pergi ke area jadi.
Cepat ya. Oke, lanjut lagi karena tadi baterai kameranya habis, jadi kita charger dulu dan sekarang udah kembali lagi. Oke, lanjut ya kita make upnya. So kita mau ke alis, ke bagian alis. Aku pakai Viva yang warna brown, yang warna coklat. Kita pakai warna coklat. Misalnya kita pakai yang hai semuanya. So
Untuk bagian mata dan alis udah. Sekarang tinggal diratain aja bagian sini. Kita blend. Saat kalian bikin alis, jangan lupa kalian tuh sering lihat kaca, udah rata apa belum, udah simetris apa belum. Jadi kalau sama kurang, kalian bisa namain dari kalian udah buka, udah lihat dari hasil selesai pakai concealer, baru kalian lihat lagi ini udah simetris atau belum. Menurut aku udah sih, karena alis itu kan bukan saudara kembar, walaupun di sana saya kita pasti beda. Udah, kita udah pakai foundation, udah pakai eyeshadow, udah pakai bulu mata eyeliner dan eyebrow. Selanjutnya kita pakai aplikasi indra. Untuk yang pertama di bagian bawah mata, T-zone, kita harus pakai yang lebih terang. Nah, sekarang aku pakai bedak warna yang tabur yang nomor 1. Kita pakai yang lebih terang dulu biar matanya lebih nyala. Lumayan bengkok, lumayan bengkok. Udah ekstra untuk mengkonturnya. Oke, lanjut untuk contouring kit lagi. Aku mau coba pakai yang dari The One, ini dari Oriflame. Itu baru, keluaran baru banget. Di situ ada 3 varian, ada buat contour, buat highlight, sama buat blush on.
Selanjutnya lanjut kita ke bedak. Oke, untuk bedaknya aku sekarang pakai yang harga Returning to IK. Aku pakai yang retail nomor 1. Oh, nomor 2, Golden Time. Dari make up aku hari ini, aku baru aja didandanin sama Miss Widya Elvia dari Widya Wardah.
make up-nya tuh ringan banget loh guys. Lihat nih, bulu mata aku cetar banget kan. Bibir aku nih nggak terlalu mencolok banget gitu. Pokoknya make up-nya tuh bagus banget, nggak terlalu menor. Pokoknya sip deh. Coba lihat. Bagi kalian yang mau wisuda bisa hubungi teman gue ini, Widya. Ah, makasih. Biar kayak hasilnya bagus. Kalian nggak bakal nyesel deh pokoknya. Coba marah. Nah, bagus banget kan guys. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Komen di bawah ya, kita tuh kurang apa lagi. Terus selanjutnya kita harus bikin make up apa lagi, bikin konten apa lagi, oke? Okay? Thank you, see you, bye-bye.